Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi anggota PDI Perjuangan. Jokowi merespon terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut ia, anaknya Gibran Raka Buming Raka dan sang menantu Bobi Nasution bukan lagi kader PDIP. Jokowi mengartikan dengan pernyataan Hasto, PDIP menjadi partai perorangan. Saat ditanya apakah dengan demikian kini ia tak terafiliasi dengan partai, Jokowi kembali menjawab dengan hal yang sama. Jokowi tak menjelaskan lebih spesifik apa yang ia maksud dengan partai menjadi perorangan. Terima kasih Pak. Pak Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya ada, berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Oh, partainya jadi perorangan. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Jokowi dan keluarga sudah bukan anggota PDI Perjuangan. Meski Jokowi klaim masih simpan kartu tanda anggota atau KTA, sejak ketiganya putar haluan alih dukungan, kata Hasto, status keanggotaan baik Jokowi, Gibran, dan Bobi resmi luruh. Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain, dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi, apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu, terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap Saudara Anwar Usman, maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir.